Halo sahabat gitar, dimanapun Anda berada, di sini saya akan membagikan bagaimana cara bermain gitar atau efek gitar di HP Android. Jadi di HP Android ada beberapa ratusan efek gitar kelas dunia. Yang pertama yang harus kita tahu adalah kita harus punya namanya, kita beli jack. Ini namanya jack splitter. Ya, itu yang kanan ada gambar ini, yang kanan gambar headset, yang kiri gambar mic. Jadi mic ini sama dengan kecolokan gitar juga bisa. Jadi fungsinya untuk menyambung dari HP Android ke efek gitar supaya bisa berfungsi. Jadi yang perlu kita ketahui ini harganya cuma murah sekali ya. Harganya cuma Rp10.000, saya beli di counter HP. Dan Anda bisa juga beli di toko online. Oke, bagaimana caranya? Jadi kita tinggal mengganti nih. Ini mengganti jack aslinya yang gede segini nih. Saya ganti pakai jack mini ukuran 3,5. Jadi mini 3,5 ini tinggal disolder aja biar masuk ke splitter. Ini tadi splitter tarik. Ke colokan mic tadi. Yang itu contohnya udah dinancep di HP ya. Langsung kemana? Kita langsung buka di aplikasi ya. Kita langsung buka di aplikasi. Kebetulan saya pakai Android Redmi 5A. Jadi di aplikasinya namanya Tones Break efek gitar, Tones Break ya. Bisa Anda install di Play Store dan bisa juga download di Google Chrome kalau mau free atau alias gratis. Dan saya pribadi memilih download di Google Chrome. Jadi bagaimana caranya? Tinggal ketik aja download Tones Break efek gitar APK. Jadi tidak usah saya kasih tahu cara download, Anda lebih tahu. Oke. Selanjutnya kita langsung ke TKP. Jadi modal tadi cukup Rp15.000. Jadi ini harganya 3.000 jack yang kecil. Sedangkan splitter cuma 10.000. Jadi Rp13.000. Oke, kita langsung ke TKP. Oke, sobat gitar. Jadi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like dan subscribe dan jangan lupa pencet tanda lonceng, tombol lonceng supaya Anda bisa mengikuti video-video saya yang terbaru. Dan ingat, subscribe gratis, tidak dipungut biaya. Jangan takut ya. Jangan takut subscribe gratis, tidak dipungut biaya. Langsung ke aplikasi ini, Tones Break. Ya. Tunggu sebentar kita Tones Break. Ini saya ngambil di metal. Ini sudah ya. Ya, ini karena pakai headset ini udah kedengar di kuping, cuma nggak bisa direkam. Saya mencoba pakai Bluetooth speaker ya, kita pakai jack aux aja ini. Biar bisa direkam, Anda bisa mendengarkan. Karena ini khusus ke kuping nggak bisa direkam. Tinggal ganti jack dulu. Ini contohnya. Oke sahabat gitar, kita langsung ke aplikasi namanya Tones Break. Ya, misalnya kita mau main di GNR atau Gun Roses, coba kita cari dulu. Kita cari, kita klik, kita cari yang lagu terpopuler. Coba kita ini klik dulu. Ini. Oke, masih banyak lagi seperti efek-efek yang lebih garang ya. Anda tinggal di black metal saja. Ini ada Linkin Park, coba kita coba efek-efek yang garang, efek-efek gitaris dunia ya. Misalnya kita ini di
Metallica. Kita coba. Oke guys, sampai jumpa di sini aja video saya ini. Jangan lupa subscribe ya dan pencet tanda lonceng supaya Anda terus bisa mengikuti video-video saya yang terbaru. Dan jangan lupa kalau nginjek efeknya ini pakai tangan saja di pedal, jangan sampai pakai kaki. Kalau pakai kaki dipastikan HP Anda akan pecah. Jadi cukup dengan tangan saja. Pencet di tombol stompbox, tombol injekan ini. Karena efek ini udah jadi, Anda tidak usah ngutak-atik. Ini udah standar kelas gitaris-gitaris dunia. Cukup sekian. Bila Anda kurang jelas bisa komen di bawah ini. Dan jangan lupa Anda bisa juga download di link saya di bawah ini. Sampai jumpa, salam sehat, salam sahabat musik. Terima kasih.